Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu pemerkasaan sektor awam menjadi agenda penting bagi memastikan perkhidmatan yang lebih cekap dan mesra rakyat agar bantuan dapat disalurkan secara lebih berkesan kepada golongan sasar. Sehubungan itu, beliau mahu tumpuan diberi untuk mengurangkan kekangan birokrasi agar bantuan dapat disalur kepada segenap lapisan masyarakat khususnya di kawasan luar bandar. Langkah ini penting supaya mesej dan bantuan dapat kita salurkan secara efektif pada golongan-golongan yang terkesan dengan masalah COVID ini. Tumpuan harus juga diberikan pada usaha untuk mengurangkan kekangan birokrasi. Perdana Menteri berucap dalam majlis perjumpaan khas bersama penjawat awam di Kuching, Sarawak. Katanya, bagi mengurangkan kekangan birokrasi di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT misalnya, mana-mana peraturan yang didapati tidak lagi berkesan wajar diteliti semula dan ditambah baik. Proses permohonan bantuan perlu dipermudah termasuk kepada rakyat, peniaga, pengusaha dan pelabur. Hai, saya Syahira Izzati Yaakob. Untuk mendapatkan perkembangan terkini dan sahih dalam dan luar negara, pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.